Joko Widodo merespon soal putranya Kaisang Pangarep yang mengklarifikasi penggunaan jet pribadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi menyebut semua sama di mata hukum. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal putra bungsunya, Kaisang Pangarep, yang mengklarifikasi penggunaan jet pribadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara singkat, Jokowi menyatakan seluruh warga negara Indonesia sama di mata hukum. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Usai perjalanannya ke Amerika Serikat naik jet pribadi menuai sorotan, kemarin Kaisang hadir ke KPK untuk memberikan klarifikasi soal dugaan gratifikasi. Kaisang mengaku datang ke KPK atas inisiatif pribadi, bukan karena panggilan. Kaisang menyatakan naik jet pribadi bersama istrinya hanya menumpang seorang teman. Namun Kaisang tak menyebut siapa yang beri tumpangan. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya. Dan gak ada dan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya. Juru bicara Kaisang, Francine Wijoyo, sebelumnya menyatakan Kaisang berencana ke Amerika Serikat menggunakan pesawat komersial pada 20 Agustus 2024. Namun ternyata ada teman Kaisang yang juga ingin ke Amerika Serikat pada 18 Agustus sehingga Kaisang dan Erina pun menumpang. Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Sebenarnya waktu itu Mas Kaisang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus. Rencana pakai pesawat komersial, kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus, makanya barenglah nebeng. Tadi Mas Kaisang mengisi formulir gratifikasi, nanti tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut teman Kaisang yang memberi tumpangan jet pribadi berinisial Y. Menurut KPK, Kaisang pergi menggunakan jet pribadi bersama istrinya Erina Gudono, kakak istrinya dan satu orang staf. KPK akan menganalisis dugaan gratifikasi dan jika ditentukan sebagai milik negara, maka setiap orang harus mengganti sebesar 90 juta rupiah. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan staffnya. Gitu ya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau empat kira-kira 360 lah, kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah, gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Nanti temennya bakal diklarifikasi dulu nanti. Kita lihat deh, kita lihat apa benar begitu gitu ya. Kita konfirmasi pasti. Disampaikan ya. Identitas temannya itu siapa? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya. Kita juga nggak tahu. Tapi kita nggak tahu nih, ini benar nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA, atau apa gitu. Jet pribadi yang digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan tahun 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya mencapai 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara $17,000 hingga $11,000 per jam. Untuk perjalanan ke Amerika yang membutuhkan perjalanan 17 jam, biaya sewanya mencapai Rp8,6 miliar. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyayangkan, Kaisang baru datang ke KPK ketika menjadi sorotan.
Menurutnya, sebagai anak seorang presiden, Kaisang seharusnya menyadari potensi konflik of interest dari tawaran yang diberikan pihak lain kepadanya, termasuk tawaran naik jet pribadi. Jadi sekali lagi, jangankan dia fully menerima itu, menerima diskon saja sebenarnya tidak boleh. Karena yang dilihat itu adalah ketidakadilannya, ya kan? Apakah diskon itu juga dikasih juga kepada orang lain? Makanya kalau di dalam satu momen ada seseorang memberi sesuatu souvenir, kalau souvenir itu diberi kepada 1.000 orang, ya itu nggak ada masalah. KPK biasanya nggak cerewet di situ. Tapi kalau dikasihnya harganya besar, diberikan pada satu orang, itu sudah pantas dianggap bahwa ada sesuatu di situ yang kaitannya dengan konflik of interest. Jadi sangat disayangkan sebenarnya kalau dia sanak seorang presiden nggak pernah membahas itu. Nggak ada alasan, orang nggak tahu undang-undang, nggak boleh. Ya kan? You are very high profile person, you have to be wise. Jadi itu pasti. Jadi oleh sebab itu, karena kemudian ini setelah ada reaksi lebih dulu, baru kemudian datang ke KPK juga itu menimbulkan pertanyaan ya. KPK menyatakan hasil analisa laporan klarifikasi penggunaan jet pribadi Kaisang bisa rampung dalam pekan ini. KPK juga mengungkap buka peluang memanggil Presiden Jokowi karena Kaisang mengisi data sebagai anak penyelenggara negara dalam formulir tersebut. Tim Liputan Kompas TV.